Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah. Untuk hari ini hari Jumat. Ya, hari Jumat. Kita rencana mau menuju ke Sikunir ya. Sikunir Sunrise ya. Nah, kebetulan sekarang waktu menunjukkan pukul 3:30 ya, 3:30 pagi. Belum subuh ini, bentar lagi. Nah, kebetulan untuk ini apa? Sikunir ngambil hari Jumat. Ya, biar sepi katanya ya. Sepi. Tapi coba aja ya. Biasanya sih emang kalau Sikunir rame, Sabtu Minggu pasti rame ya. Nah, ini trip wisata Sikunir Sunrise hari Jumat ya. Wah, nah untuk kebetulan cerah ya. Cerah. Terlihat ya bulannya kelihatan. Untuk suhu udara di sini tadi malam itu mencapai 12 derajat Celcius ya. Enggak terlalu dingin. Biasanya sampai 5 derajat atau bahkan bisa minus ya di sini ya. Di Dieng itu bisa minus di bulan-bulan tertentu ya. Nah, kalau sekarang tadi saya mantau lagi bisa sampai 16 derajat Celcius ya. Jadi enggak terlalu dingin ya istilahnya ya. Tidurnya tadi malam juga cukup nyenyak sekali. Saya jam 9:30 udah tidur ya. Oke, persiapan dipanasin dulu bentar. Itu rencana masih nginep pagi ya di sini ya, sampai Sabtu pagi. Nanti sampai Sabtu pagi ya. Dulu Mas Haji juga udah siap. Nah, sementara nanti Mas Haji nanti sore dia harus pulang karena besok pagi dia harus ada trip. Saya tuh suruh trip satelan ya, satelan 3 unit Elf shot hari Sabtu. Ini saking dinginnya. Ya, kelihatan. Enggak bawa kan ibu, repot ini. Biasanya sini full. Iya. Satu ya. Satu mulai. Oke.
sini Mas Agung. Ya, alhamdulillah sampai di kawasan parkir Sikunir ya, Sikunir Sunrise. Kebetulan berada di desa Sembungan. Nah, desa ini tertinggi di Pulau Jawa ya. Ya, ini ketinggiannya mencapai 2.300 lebih ya. Jadi lumayan cukup tinggi. Makanya dinginnya juga bisa sampai minus ya di sini ya. Nah, untuk di Sikunir terkenal dengan Golden Sunrise. Golden Sunrise. Nah, kita nunggu waktu subuh ya. Kita subuhan dulu. Kebetulan baru datang, baru datang nih. Cuman sepi ya. Biasanya banyak elf di sini. Ini sepi sekali. Banyak kendaraan pribadi nih banyak kan. Ribon-ribon. Ya, elopnya hanya ada satu nih. Saya sendiri di sini ya. Biasanya full ya. Di sini full penuh sampai keluar itu repot ya keluar. Harus ngantri satu-satu. Kamu bisa ini apa? Ya. Jadi jangan otomatis. Ya, dia. Nah, itu bagus. Satu, dua, aduh, kelihatan potensi. Wonosobo kalau sini. Di sini. Iya. Terus di sini banyak udah banyak homestay. Homestay banyak. Iya. Ini yang Afton yang terkenal. Ini orang. Langsung lihat itu kan. Iya. Pipa-pipa airan naik semua. Airan enggak bayar ya.